Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eden, yaitu channelnya unboxing gadget-gadget baru. Nah, dalam video kali ini saya sesuai judul, yaitu mengunboxing sebuah HP Sultan yang harganya sesuai motor satu, ya guys. Memang HP Sultan, dan barang ini ya pastinya tidak usah gopoh ya guys ya. Jadi bawa santai aja. Nah, jadi jangan terlalu gopoh ya guys ya. Oke guys, apalagi lanjut aja kita bagaimana penampakan dari iPhone 12 Pro Max ya guys. Jadi iPhone 12 Pro Max yang saya unboxing ini. Oke guys, buat kalian yang mau lihat review-review unboxing yang lain, kalian bisa cek aja di channel ini, ataupun kalian nanti akan lihat timeline yang akan saya masukkan di sini yang recommended ya guys ya. Oke, untuk pembeliannya, untuk harganya nanti saya masukkan di kolom deskripsi ya guys, di bawah nanti kalian bisa cek aja untuk linknya. Oke, lanjut langsung aja penampakannya seperti apa iPhone 12 Pro Max. Dan ini dia iPhone 12 Pro Max nya yaitu garansi TAM, yaitu garansi resmi ya guys ya, pastinya guys, garansi resmi TAM ini guys, garansi TAM. Nah, inilah ciri-ciri khas garansi TAM, itu kartu garansinya itu berada di luar packingannya guys. Jadi seperti inilah penampakannya guys. Dan untuk storage nya di sini guys, kalian bisa lihat yaitu iPhone, mungkin kurang jelas sini. Oke, nah ini dia iPhone 12 Pro Max warna graphite 256 GB ya guys. Jadi di sini modelnya di sini guys, MGDC 3PA. Jadi ini garansi resmi dari Indonesia ya guys ya. Oke, ini 256 GB. Oke guys, tampilannya seperti ini, kotaknya sangat tipis sekali guys tuh. Bisa kalian lihat ini sangat tipis sekali, itu seperti kotak rokok ya guys, tipisnya seperti ini. Nah, yang pastinya kalian bisa sudah tahu untuk apa-apa isi dalamnya, kita langsung aja kita lihat seperti apa penampakan dari iPhone garansi TAM nih guys. Nah, untuk tampilannya seperti ini guys. Jadi untuk dusnya di sini itu gambarnya iPhone di sini guys, gambar kayak layarnya seperti ini. Terus di samping sebelah kanan itu ada tulisan iPhone di sini. Terus di atas ada logo Apple. Di atas ada logo Apple. Terus di samping di sini ada tulisan iPhone. Dan di sini ada logo Apple dan juga ada green peel di sini guys. Jadi masih ada segel green peelnya di sini. Oke, di sini di atas di sini ada keterangan-keterangan di sini guys. Mungkin kalian bisa baca nanti setelah kalian beli di HP ini. Oke guys, langsung aja kita buka seperti apa penampilan atau isi dalam boxnya guys. Oke. Nah, benda gini nih mau tenang bos. Tak boleh gopo. Iya. Yeah.
Oke, akhirnya terlepas juga guys untuk packagingnya. Oke guys, langsung aja gimana penampakan dari iPhone 12 Pro Max. Saya lihat dulu. Idih keren ya guys. Idih keren guys. Sesuai guys. Ini saya megang aja gemetaran ya guys. Megang harga HP seperti ini guys. Luar biasa ya guys. Oke, kita lewatkan dulu untuk unitnya. Nanti saya akan cek lagi unitnya. Kita cek dulu. Kita lihat isi dalam dari packagingnya guys seperti apa. Nah, seperti ini dia. Terdapat kabel charger yang sudah USB ini guys. Ini USB Type C, maksudnya ini USB Type C. Terus di sini lightning ya guys. Di sini lightning. Nah, itu dia. Seperti itu. Terus kita lewatkan. Terus terdapat ini sebuah buku yang isinya terdapat SIM injector. Oke guys. Terdapat SIM injector, buku panduan berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan satu logo Apple atau stiker Apple. Asli pel. Ini aja kok dipotong. Kemarin tuh kan ada dua stiker Apple ya pastinya guys. Jadi ini nih sudah enggak ada kepala charger, sudah enggak dapat AirPod gitu guys. Luar biasa, tapi harganya masih tinggi ya guys. Masih 20-an juta ya guys iPhone 12 Pro Max ini nih. Luar biasa. Ya, lanjut aja. Kita lihat penampakan dari iPhone 12-nya seperti apa penampilannya guys. Nah, ini dia tampilannya. Ini tombol power. Di sini ada garis antena. Jadi warna ini desainnya melengkung, apa namanya? Kompleks sekali guys ya. Dan di sini terdapat tombol volume di sini. Ini terdapat tombol volume di sini guys. Tuh. Terus SIM injector di sini guys. Terus terdapat apa lagi di sini? Wah, di bawah ini guys. Terdapat lubang speaker. Nah, itu jelas lubang speaker dan lubang charger di sini. Dan nih guys, untuk kameranya guys. Widih, keren guys kameranya guys. Asli. Ini kameranya. Coba kita kletek ini guys ya. Ayo, 1, 2, 3 kita coba kletek. Widih, asli gak keren duh. Coba kita nyalakan. Kita nyalakan guys ya. Kita nyalakan. Oke ya. Untuk iPhone 12 Pro Max-nya ini guys, untuk di tangan saya itu agak besar, lumayan besar guys. Dan untuk tampilan sampingnya ini keren guys, warna graphite. Ini luar biasa ya guys warnanya. Keren. Keren cantik guys. Oke, kita coba aktifasikan dulu guys untuk iPhone-nya. Oke, aktivasi dulu guys. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe aja channel ini, dukung saya supaya bisa berkembang dan semangat yang pastinya guys ya. Semangat buat apa namanya bikin channel-channel konten-kontennya terbaru guys. Oke ini nih guys. Saya masukkan. Keren guys, asli tangan nih. Gemetar saya megangnya guys tuh. Wih. Keren guys. iPhone 12 Pro Max. Asli. Oh, kita masukkan SIM card kali guys ya. Satu buat aktivasinya. Kayaknya dia belum harus ada kartu satu. Tunggu ya guys. Oke guys, nah kita coba masukkan kartu.
buat aktivasinya guys. Jadi ini kalau nggak masuk kartu itu dia nggak bisa masuk ya guys ya. Jadi harus masukkan SIM cardnya. Jadi SIM cardnya terserah mau SIM card yang seperti apa kalian masukkan. Ini satu SIM card dan satu SIM cardnya itu eSIM. Oke, coba kita tes. Sudah menyala. Kita tes dulu. Coba tes lagi. Mungkin agak lama ya guys ya, kita tunggu sampai selesai. Oke guys, sudah lanjut. Sudah dia mengenal untuk aplikasi kartu yang dipakai. Jadi iPhone sekarang ini sudah bisa mendetek kartu-kartu ya guys. Oke, ini bisa kita atur di pengaturan nanti guys, di settingannya. Oke guys, nah ini dia penampakan dari iPhone 12 Pro Max. Keren guys. Oke, sip. Seperti ini tampilan dari iPhone 12 Pro Max nya guys. Tuh, sudah menggunakan iOS berapa ya guys ya. Kita menggunakan iOS 14.2 guys. Ini ada keterangannya iPhone 12 Pro Max ya guys, di sini. Oke, terus kita coba tes kameranya guys. Kita tes untuk kameranya. Oke, kita coba untuk foto ini guys, hasil kamera seperti apa. 1, 2, 3. Oke, nah itu hasil kameranya guys. Terus untuk mode bokeh atau potret, ini coba kita tes. Mungkin agak gini ya guys ya. Oke, mode portraitnya seperti ini guys. Jadi kalian bisa lihat 1, 2, 3. Oke, nah itu mode portraitnya guys. Nah, bisa kalian terus videonya di sini kita bisa atur. Di sini guys bisa kita atur, yaitu bisa 60 fps, terus udah bisa 4K. Jadi 4K itu lembut sekali guys untuk hasil videonya. Terus untuk kamera selfie-nya itu juga bagus guys. Terus kamera selfie-nya, wah keren ya guys tuh. Nah, kamera selfie-nya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu untuk unboxing dari iPhone 12 Pro Max nya. Mungkin buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Mungkin cocok harga ataupun seperti apa, kalian bisa cek aja untuk harganya guys. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu untuk unboxing nya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share, dan jangan lupa subscribe ya guys. Ya, saya semangat bikin video yang terbaru. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cih.